jalan pula dengan borok. Temung pula satu kumpulannya. Dah, mananya duk berenih le sungai darah. Duk boba, boba le sungai darah. Ba molek masa pada tebing petong anak batu. Masuk le mulut teleguk. Duk lagu tu, pandak ambil mana le dunia sungai darah? Tada. Bone-bone sungai darah buang sampah tebing petong anak batu masuk le mulut teleguk. Man haza siapa Jibril? Ni salah seorang kumpulan umat tu amo yang duk dalam dunia makan duit rebo. Ha, makan duit rebo we. Gapo rebo? Benda lebih. Ya ayyuhallazina amanu la taqudur riba adhafan mudhaafah. Hei orang beriman, janganlah kamu makan rebo. Gapo rebo? Adhafan mudhaafah. Benda berganda-ganda benda lebih. Kalau nego makan mata kelu. Kalau tanah makan taro. Kalau we ten week 10,000 kena bayar sebelah. Kalau pergi gadang mah, ambil mah tok pak kedai Cina, ambil duit 10,000 pergi bayar anak rebo. Gitu kamah mah kita duduk sekol berat. Pakai lama dah harga 2,000, harga apa nama ni 20,000. Gitu kah hak Cina 30 tinggal pak, ambil duit 10,000 bayar. Ambil mah baru buat klik. Hak tu kata rebo juga sebab mah dia sama-sama ada alat rebo. Ni belana oleh buat lagu ni. Hak lepas dah kita taubatlah. Taubatlah. Dah kita nak tukar mah. Mah kita dah pakai lidah pada tahun hari dah. Kita pergi tanya Cina. Cina, munak mah ku ni apa ku? Sekut berat munak ni anak. Cina kata aku berani 20,000. Lepas tu aku nak beli hamu tu. Hak gelai-gelai gata ni. Hanya anak ni. Hak ni 30. Kita jangan ambil duit 10,000. Kita yang mah lalu dah. Hak tu rebo. Tak kena buat apa no? Kita jual hak kita dulu. Dah ia berani hak kita 20,000, Cina aku nak jual lah ke rumah aku ni 20,000. Ya bayar. Bayar 20,000, make tak boleh kita 20,000. Kita waktu beg dalam beg dalam poket 10,000 tambah. Cukup 30. Kita pergi beli hak ia. Hak ni tak apa. Sikit je kita lari. Buat lagu tu lah. Kalau Cina tahu tak sel amat, pergi beli kedai lain. Rebo lagu tu rebo. Ingat molek orang Cina. Kita puah-puah pakai mah ni. Nah, pasal nak tukar baru. Jangan duk ambil duit tambah pergi ambil mah ya klik. Hak tu rebo. Kita jual ke dia dulu. Dia beli pak cici mu samah berat ni kena 10,000. Ambil duit mari. Nak beli cici dia pula samah 15. Ambil 5,000. Nah, hak dia kita beli kita jual dari 10,000. Mari duit. Ambil 5,000 tambah. Beli cici sorak gua 15. Lepas. Supaya kita pergi gadah. Gadah kita nak pakai duit. Tak ada apa. Cina, aku nak butir duitmu eh 20,000. Aku nak cadar remah ni 2 kot berat. Tak ada apa. Cina bila bunga-bunga masyarakat. Kita ambil duit 20,000 tu, kita klik. Paduk pergi bayar anak. Hak tu riba. Malah kena batu pindah akal lah. Kalau Nabi tengok sana tu. Berenih le sungai darah. Pas nak buat lagu mana, wilpah. Dah nak gadah-gadah duit tak ada. Lalu tu buat gini. Cina, aku nak butir duitmu 10,000. Dengan cadar remah ni lah. Cadar remah ni, panggil tua perakan dengan mah ni, takut mutahrak. Lepas tu, mung jaga mahku ni. Dalam masa aku butir duitmu ni, mung nak banyak mana sebulan. Ya tak, aku nak 300 kot sebulan. Tak apa, aku nak bayar. Jadi, bukan kita pergi bayar, no. Kita bayar harga yang jaga mah kita. Hak tu kata ulama baru lepas. Ay, gua ni kalau buat ngatak ngaji, sudah lah. Dah, sudah. No, tanah-tanah surat-surat bing ke apa, pergi make duit ke apa. Ha, tu kena belajar belakang tu. Dah, tinggal gerai, tinggal gapo ambil duit tu. Dah, ha, tu kita kena belajar belakang. Takut jadi rebo. Rebo ni tak ada. Sebutlah kita. Sebut dalam kitab Tambin Hurra Filin. Orang makan duit rebo sekup sama besar dengan zina dengan ibu dia dalam masjid kau. Masya Allah besarnya. Sejid tak ada fadilat paling besar sekali sejid Mekah. Semaya 2 rakaat sejid Mekah lebih baik pada semaya sejid lain 1,000 rakaat. Ada yang pergi Mekah pun baik. Banyak. 2 rakaat sejid Mekah lebih baik sejid lain 1,000 rakaat. Dan di Madinah, apa nama ni? Di Madinah 50,000 rakaat.
Baitul Muqaddah 5000 rakaat. Semayang Masjid Baitul Muqaddah 2 rakaat lebih baik pada semayang masjid lainnya 5000 rakaat. Madinah 50000, Mekah 100000 rakaat. Ning pada dia mau pergi Mekah tak saya pun pada honing pada dah. Pas kita makan rebus sebut lagi kita tu sekup supaya zina dengan mek kita lah sejen kau dah. Pas zina tak ada dosa paling besar sekali, zina dengan ibu. Longkor lagi kita zina dengan mek supaya ilmu kami kubah. Ni dosa besar sekali zina dengan mek. Dengar keji dah. Tapi wak gu dalam kitab tu kata, siapa zina, siapa makan reba sama besar dengan zina dengan ibu dalam sejam kau. Ha tu reba Nabi tengok pada malam Mi'raj, pada Isra. Jalan-jalan